ada sosialisasi atau pernah ngajak lagi? Awalnya itu kan dulu kan sisinya Kulon Nuwun. Waktu itu kan tak tanyakan bedanya Kulon Nuwun karo sosialisasi apa sama Pak Dukuh, katanya kan gitu. Pak Dukuh itu mengatakan juga bahwa sosialisasi itu hanya sekali, ya kan loh. Sampai sekarang ini belum ada yang namanya sosialisasi langsung ke seluruh warga, itu belum pernah. Bahkan kami pernah berbicara dengan pihak pemerintah, pemerintah desa, kelurahan ya. Pak jenengan itu nek mau monggo tak terkait Pak hadapkan ke warga. Yang di Gadingan apartemen jadi Gadingan, begitu warga masyarakat menolak, saya pikir Pak Bupati kemudian langsung menghentikan. Kalau ada satu pembangunan gedung, apalagi itu apartemen ataupun hotel, ini nantinya harus mempertimbangkan dari pendapat warga masyarakat sekitar. Mau tidak mau masyarakat ini harus didengarkan suaranya, karena apartemen maupun hotel ini akan bisa berjalan dengan baik kalau ada dukungan dari warga masyarakat. Tak lempet sih gak ini. Atau balik ya lono, lono di kontrak uang aku yo, tak kepen. Pemasangan bentuk spanduk ini adalah suatu bentuk kami warga Gadingan untuk menolak pendirian apartemen yang saat ini sedang marak di lingkungan kami. Dan juga selain itu, selama ini semenjak tahun lalu, tepatnya dari bulan Agustus hingga saat ini, belum ada developer, pihak dari developer itu yang datang untuk menemui warga secara langsung. Ayo, oi! Dalam sekarang stagnasi gitu. Iya. Kamu sudah enggak. Monggo kalau dia mau silakan datang, tapi itu kepentingannya sudah lain gitu kan. Mengatakan kita tetap menerima gitu. Kan itu bukan kepentingan warga. Ketika warga mengendaki itu sosialisasi dan sebagainya itu belum pernah terlaksana, sehingga warga sekarang pokoknya mari kita buat satu komitmen, satu visi menolak penunjukan tanpa kompensasi dan lain sebagainya, walaupun itu nanti sampai pada berdirinya apartemen tetap warga menolak. Yang pertama itu tanda tangan, penipuan tanda tangan itu yang apa
sasarannya. Sasarannya itu ahli waris dari yang punya tanah yang dijual itu. Nah, modusnya itu dua halaman pertama itu tanda tangan itu persetujuan jual beli tanah. Tapi dua halaman yang akhir itu persetujuan pembangunan apartemen. Jadi warga merasa itu ada salah satu saudara kami. Memang itu kan putranya adik bapak saya. Adik-adik bapak saya melaporkan ke saya. Kalau pembakaran itu kami nggak tahu modusnya. Sampai sekarang modusnya apa enggak, tapi yang jelas itu sabotase. Karena memang pernah terjadi pembakaran, cuma dibakar, nggak terbakar. Oh. Karena di situ tidak ada bingkel up, dapur yang itu apa namanya, kalau jauh bingkel lah gitu. Itu nggak ada, listrik juga nggak ada. Lalu mungkin dilaksanakan dengan Polsek datang ke situ. Kalau ini ada salah satu anggota Polsek yang mengatakan ini sabotase. 14 malam ya. Atau tanggal 15 pagi kejadiannya setelah jam 12 malam kan? Kami tanya kan di sekitar ini, yang paling enggak kan pernyataan itu kan buka sampai malam, jam 2 baru tutup. Saya tanyakan, mas, kau ngerti orang mas, mungkin ono wong nyopot spanduk nengin nih, nggak tahu pak, itu kejadiannya mungkin setelah saya tutup. Paling ya antara jam 3 sampai jam 3. Siapa orangnya kami juga tidak. Terus monggo lah itu, tapi saya karena asumsi kami itu orang-orang mereka, ya mungkin lah kan. Saya dibangun sebelah sini mas? Eh? Saya dibangun sebelah nanti? Oh, besar kan mas? Oh halo, kampus motor ya lo, itu dari kampus motor ya lo mas? Iya oh, oh, oh. Padahal dari awal kami sudah menyampaikan warga pentingnya posko mandiri sangat tapi ya ternyata kejadian kemacetan itu kan sebetulnya di situ. Kalau mereka sadar akan pentingnya posko mandiri itu kan tanda tangan itu dicermati ini nah, makanya kasus yang waktu Lonwood itu barangkali itulah yang digunakan untuk mengajukan perlindungan pribadi. Kami konsisten dengan data-data yang dimuat di DPR. Jadi selama itu masa berproses, tidak akan terlalu proses. Kami mengharapkan jangan ada konflik antara warga dan pemerintah. Karena kami tanya warga yang tanda tangan waktu Lonwood itu, mereka sepakat semua. Nah langkah kami itu sebenarnya mau ke dinas, dan dinas perizinan untuk mencabut. Ini saya kan tidak mau ke tempat karena itu sifat kami tadi. Ya, maksudku kowe pribadi sendiri itu bukan naik. Data hukumnya ora-ono gitu. Dia tidak akan terjerat oleh hukum kalau itu tidak pribadi kan. Mau masalahnya, apakah dinas perizinan itu mau enggak? Transparan enggak kan itu. Kondisi saat ini di kampung kami sangatlah rawan konflik, terutama konflik-konflik horizontal itu. Jadi dengan adanya penyepotan spanduk itu sudah menunjukkan bahwa memang di Gadingan saat ini situasinya tidak kondusif untuk kita hidup bersosialisasi dengan kiri kanan. Karena yang ada itu hanya rasa curiga. Rasa curiga di dalam masyarakat ini itu berupa rasa saling tuduh antar satu orang dengan orang yang lain. Seumpama saya dituduh, wah itu
antek-anteknya developer hati-hati meskipun ikut demo dan sebagainya. Nah itu tetap muncul di dalam masyarakat kami saat ini. Selain itu juga hubungan kami dengan aparat pemerintahan sendiri juga tidak harmonis karena memang tidak ada transparansi dari aparat sendiri mengenai tindak lanjut dari pendirian apartemen dan juga pengelolaan apartemen itu untuk berikutnya itu ya kayak gimana itu kami tidak tahu sampai sekarang.